Assalamualaikum, saya Zaliha dari Sini Art Channel. Hari ini saya ingin berkongsi cara anda ataupun bukan nak betulkan, terpulang kepada anda nak menilai ke macam mana, tapi saya nak membawa anda untuk melihat cara betul kita melihat siapa sebenarnya orang kaya ni, ataupun cara betul bagaimana millionaire ni, ya. Sebab bagi saya banyak negativity, banyak perkara-perkara buruk yang dilambangkan untuk orang-orang kaya ni. Ha, itu yang saya nak sharekan, ya. Sebab jangan lupa yang kita ni, kehidupan kita, cara pemikiran kita, tindakan kita dipengaruhi oleh sumber-sumber yang yang telah di orang kata program lah, kan? Bukan seorang dua, ramai, dengan masyarakatnya, dengan siaran TV-nya, dengan paper, surat khabar, ibu bapa kita, keluarga kita. Jadi banyak benda-benda yang bagi saya tak betul kat situ, yang disalah, yang disalah labelkan. Ha, macam itulah, kan? Okey. So, tujuan video saya kali ini supaya anda lebih bersikap positif atau menerima, atau mungkin anda juga mengambil tindakan untuk merubah pandangan untuk menjadi seorang yang kaya ataupun jutawan lah, senang-senang cerita, kan? Saya dah share yang sebelum ni, kan? Ramai yang bankruptcy, ramai yang muflis, ramai yang kerugian untuk jadi kaya tapi tak nak mengaku untuk kaya. So disebab-sebabkan macam itulah saya nak share supaya anda yang gagal tu untuk menjadi jutawan. Tapi kalau bagi anda yang tak nak tu, tak apalah, kan? Ini hanya untuk mereka yang nak jadi jutawan. Okey. Satu, saya nak kongsi beberapa lah, ya. Kita ni daripada kita budak-budak, kan? Daripada saya ingat saya masa saya budak-budak, kan, kadang kita ada jiran-jiran yang kaya, kan, yang rumah besar, berpagar, kereta besar. Jadi bila kita bermain-main dekat situ, kan, kita main-main dekat area situ, kadang-kadang terlajak juga rasa nak masuk je dalam pagar tu, kan. Tapi apa, orang tu kita kata jangan-jangan masuk. Cara dia cakap tu amaran, no entry. Rumah-rumah tu jangan masuk, kan, rumah orang kaya. Jadi pandangan ibu bapa kita macam mengajar kita, eh, jangan masuk, itu kawasan larangan orang kaya. Ha, betul ke dia macam tu? Kan? Ha, okey, tapi saya tak ada jawapan yang tu. Okey, lepas tu masa budak-budak, kalau saya lah, kan, masa saya remaja, suka tengok cerita. Kan, cerita apa? Yang top dulu, kan, cerita Pinambi, Antara Dua Darjat. Sabariah, Kasim Selamat, Dr. Ismadi, dan mak dia tu, kan. Ha, kan. Jadi dalam cerita tu menunjuk betapa jahatnya orang kaya ni, ya. Dah bukan seorang dah, saya ingatkan mak mentua dia je, mak Sabariah ni jahat. Rupanya mak Sabariah pun jahat. Kira Sabariah pun jahat jugalah, kan. Dia tinggalkan suami dia tu, balik, lepas tu dia tak boleh cari suami dia, dah tu kahwin, lepas tu sanggup tengok ex husband dia buat show. Tak ada penjelasan kat situ, kan. Ha, sabar dia macam kira jahat jugalah. Dr. Ismadi pun jahat juga, kan. Dah ambil bini orang, nak juga bini orang. Ha, jadi dalam cerita tu tiga-tiga menunjukkan dia jahat. Lepas tu cerita apa lagi yang penarik beca? Banyak cerita lama-lama cerita Pinambi ni yang melabelkan orang kaya ni orang yang jahat, orang yang tak berhati perut. Okey, itu yang lama. Okey, berbalik kepada kita sekarang, zaman sekarang, drama-drama. Kan, kita tengok drama-drama. Kan, kalau drama, saya suka dengar, ya. Kalau anda ada masa, dengar ceramah Dr. Ustaz Badli Shah, kan. Dia suka. Asal jahat je orang kaya, asal kaya je orang jahat. Ha, kan. Kalau banyak
cerita-cerita drama-drama Melayu ni, melabelkanlah orang kaya ni kan tak setandinglah dengan orang miskin lah. Sama lah daripada dulu, sampai sekarang lah, tak larilah itulah. Tu kadang saya tak tengok juga tu drama-drama ni. Sebab-sebab macam tu. Okey, lagi satu, kehidupan orang kaya. Kehidupan orang kaya, kita sebenarnya kita jangan tertipu. Sebenarnya kita banyak tertipu. Kehidupan orang kaya. Kehidupan orang kaya, dia orang pakai macam mana? Pakai gah kereta besar-besar, pakai baju yang branded-branded, pakai kot. Tengok dia punya daripada rumah, penampilan, kan, belanja, cara dia makan-makan minum kat kedai, semua yang tempat yang star-star semua. Ataupun kalau dia orang pergi bercuti, pergi yang 10 star kalau ada, kalau boleh kan, dekat tempat peranginan macam tu. Ada mesti ada pembantu, mesti ada yang ni kan, tuan, puan, macam tu. Ada maid kat dapur, puan, tu kena marah-marah. Dah dilabelkan macam tu. Kalau kena hentak-hentak orang apa, tukang masak kat dapur. Jadi satu, melabelkan sikap orang kaya ni tak baik. Yang kedua, cara berbelanja orang kaya ni macam tu. Sebenarnya tak macam tu. Okey. Sebenarnya sikap orang kaya tak macam tu. Tapi sebelum saya pergi kepada buku ni, saya nak kongsi sebenarnya jutawan. Cerita jutawan lah senang, saya tak nak berlapik-lapik lah cerita jutawan kan. Ada tiga jenis jutawan ataupun yang lebih-lebih lain tu tak familiar, saya kongsi yang tiga ni. Bagaimana anda menjadi jutawan? Satu, cara mudahlah anda kahwin dengan orang jutawan kan. Anda apa, bisnes anda tiba-tiba meletup kan, macam tiba-tiba anda join multi level, lepas tu anda pandai orang bawah support, so naik jadi jutawan. Ataupun jutawan kosmetik kan, tiba-tiba anda buat produk, tiba-tiba boom meletup viral, so anda boleh jadi jutawan. Dan anda juga boleh jadi jutawan dengan apa ni, video YouTube channel kan, tiba-tiba kan buat yang viral kan, tiba-tiba anda boleh jadi jutawan. Itu yang pertama, yang orang kata anda lucky lah kan, jadi jutawan macam tu, anda bernasib baik. Lepas tu yang kedua, jadi jutawan ialah anda inherit jutawan ni daripada atuk dan kedua ibu bapa anda kan. Okey, jadi anda orang kata pewaris utama. So bila atuk jutawan dapat parent jutawan, then of course anda pun akan mewarisi jutawan tu kan. Kalau harta jutawan daripada atuk tu sampai ke bapa tu, ada lagi lah kan. So sempatlah sampaikan dah. Kalau in between tu dah habis-habis, mungkin tak sempat juga. Okey, itu yang kedua, anda inherit. Tapi yang saya nak pentingkan dekat sini, self-made millionaire. Anda daripada kosong, anda usaha kewangan anda sendiri, dan anda belajar cara urus wang, anda ikhtiar anda, anda dapat menjadi seorang jutawan. Tak susah pun sebenarnya menjadi jutawan. Ada benda yang menghalang sebenarnya, yang saya cerita tu tadilah. Supaya lebih, jadi saya nak kongsikan apa ni, information ni, supaya anda terbuka kan, terbuka sikit channel tu untuk menyerap jutawan. Sebenarnya tak susah jutawannya, dan jutawan tidak jahat, orang kaya tidak jahat, orang kaya tidak membazir, menonjol-nonjol macam tu, tak sebenarnya. Okey, dari dalam buku ni ya, The Millionaire Next Door. The Millionaire Next Door ni antara banyak buku-buku yang dicadangkan oleh motivator-motivator lah. Saya sukalah sebab kita dengar YouTube dan dia akan memberi cadangan buku apa yang kita baca untuk elok, untuk apa kan. So The Millionaire Next Door ni, The Millionaire Next Door, saya beli buku ni dekat Kinokuniya, harga RM75.50. Macam demo mula apa orang kata nak apa ni, apa nak promo pula, tak ya. Ini untuk kebaikan kita. Okey, dan saya baca buku ni
tahun 2015. Ya, ni 2015. Dan saya repeat lagi sekali second reading on January 2016. Saya sukalah. Saya nak tahu kan, saya baca bila, repeat kali kedua bila saya akan tulis, repeat kali ketiga saya akan tulis lagi. So The Millionaire Next Door ni banyak dia berasaskan data-data. Dia buat survey bertahun-tahun lamanya. Di antara research survey, dia collect data, dia memakan orang kata antara buku yang berkualiti yang memakan masa yang panjang untuk collect data, untuk membuktikan yang kita sebenarnya ni salah. Jutawan yang diketengahkan dalam ni adalah tentang jutawan, orang kata jutawan yang kita usaha sendiri, yang kita create sendiri, ataupun dipanggil self-made millionaire. So dalam buku ni tak ada pun, dia buat kajian, dia panggil katalah dia, di antaranya yes, saya ingat dia panggil untuk interview sebab dia buat survey kan. Dia pujuklah, biasanya kenapa orang kaya-kaya ni dia lebih quiet, dia tidak menonjol. Sebenarnya jiran-jiran kita kadang-kadang ni dia orang kaya, dia orang senyap-senyap, dia orang tak menonjol kan. Dia sebenarnya kita suka nak belajar dengan dia orang sebab dia orang just keep dalam diri dia orang sendiri je. Untuk keluarga-keluarga dia orang, dia orang just keep quiet, dia orang isolate kan, dia orang solitude. So daripada situ dia apa ni, masa interview kan, dia orang nak yalah, masa yang jutawan ni dipanggil untuk interview, lepas tu dia tanya bagaimana mereka menjadi jutawan, sedikit hadiah apa ataupun tindakan apakah yang mereka lakukan untuk masa depan anak dan cucu dia, macam tu lah kan. So selepas habis interview, dia orang letak atas meja tu satu orang kata banyak hadiah atas meja tu kan. Hadiah atas meja tu termasuklah jam yang mahal-mahal, jam yang puluh-puluh ribu harga, ataupun barang-barang, banyak barang-barang yang berharga atas tu, termasuk barang-barang yang tidak berharga pun ada juga, orang kata murah harganya. Macam teddy bear, pen, buku nota yang RM1, RM2 tu kan. Ha, jadi dia letaklah antara yang mahal-mahal, termasuklah yang sederhana mahal, sampai kepada yang harga yang murah. Tapi mengejutkan ya, sebab diorang adik ramai di antara diorang ni yang humble kan. 90% daripada self-made millionaire ni, 90% daripada diorang ni ambil hanya barang yang biasa-biasa sahaja. Seperti ambil teddy bear yang kecil, dan lepas tu bila diorang ambil teddy bear ke apa sahaja yang diorang ambil, jadi yang penulis ni akan tanya dia kenapa dia ambil hadiah ni. Di antara jawapannya, oh, saya ambil teddy bear ni untuk cucu saya. Okey, itu sahaja, saya rasa cucu saya suka teddy bear macam ni. Hanya sangat segelintir, sebilangan kecil sahaja yang ambil jam yang mahal, ataupun kalau perempuan ambil handbag yang mahal. Hanya segelintir, sejumlah yang kecil sahaja yang ambil benda macam tu. So ramai-ramai daripada pakaian diorang tak ada yang berjenama, daripada penampilan tak ada handbag berjenama. Dan saya sungguh orang kata rasa ini jugalah kan, orang kata sumber inspirasi kan. Ramai-ramai di antara diorang ni memakai kereta yang 5 tahun hingga 10 tahun lebih. Diorang tak tukar, diorang pakai kereta-kereta lama tu lah. Dia duduk dekat rumah-rumah dia orang yang lama itulah. Dia orang lepas tu dalam kaji selidik ni, dia akan ditanya semua barang apa dia orang akan belanja, cara berbelanja dia orang, cara bercuti dia orang macam mana, keluarga dia orang macam mana, pandangan kan, banyak benda yang dikongsi dalam ni yang mana
bertentangan sangat-sangat dengan apa yang kita didedahkan dalam TV, dalam masyarakat kita sekarang. Ha, cuma saya nak comparekan kat situ ya. Di mana dalam buku ni banyak kebaikan, banyak humble, banyak yang positif. Banyak positif yang ditonjolkan dalam diri orang-orang yang self-made millionaire berbanding dengan apa yang dimomokkan dalam fikiran kita oleh siaran TV, masyarakat, sosial media kan, yang banyak share-share tempat yang mahal-mahal ya, RM10,000, RM20,000 sekali pergi bercuti. Jadi benda-benda macam tu kan. Jadi terlalu berbeza. Yang mana kita didedahkan dengan yang buruk tapi yang tersembunyinya yang baik kat sini. Kerana itulah diorang jadi jutawan. Cara pemikiran diorang berlainan, cara kehidupan diorang berlainan, cara berbelanja diorang juga berlainan. Dia tak ada competition. Dalam hidup diorang tak ada competition. Dia just keep quiet. Diorang takkan bercakap banyak, diorang takkan tunjuk. Semua saya terpanggil untuk kongsi bagaimana nak jadi jutawan, bagaimana nak uruskan wang, sebab saya hendak menyerulah kan anak-anak muda, orang-orang kita di luar sana, sudah tiba masanya untuk kita bangkit, untuk kita maju seperti orang Melayu yang dahulu yang sangat berjaya. Ha, macam tu. Sebab saya rasa ada isu juga ya. Tuan kata orang Melayu malas. Orang Melayu bukannya malas. Orang Melayu tak malas. Cuma kita orang Melayu hilang kita punya sejarah. Sejarah kita dah hilang. Yang sejarah yang ada-ada tu dah ditukar untuk menunjukkan yang kita ni lemah. Ha, jadi kita tak ada, atuk nenek aku bukan ya. Tak, atuk nenek kita seorang yang kuat. Atuk nenek kita seorang yang bekerja keras. Atuk nenek kita seorang yang berani, yang kreatif, yang bebas. Okey, saya rasa dah banyak dah ya tentang itu, antara yang basic lah. Supaya kita tidak ditipu. Cukup lah, dah banyak dah benda ditipu. Saya nak kejutkan anda sikit je. Ini antara langkah sedikit lah untuk membuka minda kita untuk ke peringkat yang lebih atas. Sebenarnya saya tak nak share sebenarnya topik-topik benda macam ni, sebab dia rasa berat kan. Saya suka nak share benda-benda daripada yang ringan-ringan tu. Tapi saya rasanya kadang-kadang kita kena selit jugalah benda yang berat sikit supaya kita sedar ya daripada tidur yang lena. Okey. Sekian, terima kasih. Saya harap anda sudi subscribe dan share video saya untuk membantu rakan-rakan kita di luar sana supaya mereka juga mendapat information yang pentinglah saya rasa ya. Jangan dimomokkan dengan perkara-perkara yang negatif tentang orang yang kaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.